semua tuh? Mesti ya tuh ada dalam store. Jom kita sibuk. Jom. Jadi. Aduh pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Ha, boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Betul-betul-betul. Dah, simpan balik elok-elok. Baik, Opah. Batu Delima Sakti. Aku mesti dapatkannya. Hari di MNC TV. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Kasihan kepada kita semua. Sebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Ha, begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar, bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada.
Alamak, apalah barang-barang. Dalam stor. Jom kita sibuk. Jom. Atuk. Oh, atuk. 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 Lah, apa jadi? Korang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak dicampak. Batu Delima Sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul-betul-betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, opah. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opah? Betul sangat. Batu Delima Sakti.
dapatkannya. Batu Delima Sakti, tunjukkan di mana kau berada. Batu Delima Sakti, sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kubayan! Perampokan! Apa ni? Hai Delima Sakti, berikan kekuasaanmu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Nenek Kebayan, berhenti. Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Tolong! Oh, paling aku! Apa dia jadi? Pin, pin, pow! Tak apa-apa.
Manakah? Dan hapuskan dia. Dia jadi. Ha, mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Eh, dah pecah. Yang sebelah lagi. Berantakan. Batu Delima Sakti kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pow! Batu Delima Sakti! Batu Delima Sakti? Atuk cerita Batu Delima Sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Hai Delima Sakti, jelmakan aku sebagai